Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, sarapan bagi kita kali ini masih membahas mengenai tiga perkara yang bisa meninggikan derajat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, fa ammad darajat fa it'amut ta'am wa ifsa'us salam wassalatu billayli wannasun niyam, yaitu memberi makan, menyebarkan salam, dan sholat di malam hari tatkala manusia tidur. Menyebarkan salam ini adalah perkara yang sangat agung dalam Islam. Menyebarkan salam akan menimbulkan rasa saling cinta sesama kaum muslimin, dan menyebarkan salam ini juga merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Menyebarkan salam memiliki buah atau pengaruh yang sangat besar. Di antaranya, menimbulkan rasa cinta sesama kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم, رواه مسلم. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak sempurna imannya sampai kalian saling cinta mencintai. Maukah kutunjukkan kepada kalian satu perkara yang apabila kalian amalkan, kalian akan saling cinta mencintai? Sebarkanlah salam di antara kamu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menyebarkan salam akan menimbulkan cinta mencintai sesama kaum muslimin. Maka sebarkanlah salam. Menyebarkan salam juga akan mendatangkan ganjaran yang sangat besar. Diriwayatkan dari Imran Ibn al-Husayn radhiyallahu anhu, katanya, datang seseorang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan assalamu alaikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab salamnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashrun, ganjarannya 10. Kemudian datang orang yang lain dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Nabi pun menjawab salamnya. Kemudian orang itu pun duduk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ashrun, 20. Kemudian datang lagi yang lain mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dijawabnya. Lalu orang itu pun duduk. Nabi SAW bersabda, Salasun, yani Salasuna hasanah, 30 kebaikan. Lihatlah saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, pengen dapat ganjaran, pergi dari rumah, temu orang Islam, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah 30. Ketemu dua lagi orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat pahala lagi berapa? 30 lagi. Terus, kalau sehari kita berjumpa dengan 100 orang, tinggal dikalikan. 100 kali 30. Alangkah mudahnya mendatangkan ganjaran hanya dengan mengucapkan salam apabila berjumpa dengan kaum muslimin. Coba pergi, datanglah ke pasar misalnya. Temuin orang yang ada di sana, ucapkan salam kepada setiap yang kau jumpai. Niscaya ganjaran akan didapatkan dan itu yang akan mendatangkan ketinggian derajat. Kemudian juga menyebarkan salam di dalamnya akan terdapat keberkahan bagi seorang muslim dan juga orang yang diberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Anas radhiyallahu anhu, "Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alaik wa ala ahli baitik." Sahih, rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallam mengatakan, kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepadaku, wahai anakku, apabila engkau masuk menemui keluargamu, ucapkan salam kepada mereka dan itu akan mendatangkan keberkahan kepadamu dan juga kepada keluarga rumahmu. Bagaimana tidak? Setiap kita masuk rumah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagi kalian, rahmat Allah dan keberkahan. Setiap hari, maka rumah kita akan menjadi didatangi oleh malaikat. Adapun rumah yang adanya laknat, yang adanya kemarahan, kebencian,
Bagaimana setan tidak datang? Datangkan ketenangan dalam rumah tangga kita dengan sering mengucapkan salam. Dan mengucapkan salam merupakan sebab masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wa sillul arham wa sallu wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam." Sahih rawahu Tirmidzi. Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturahim, salatlah tatkala orang sedang tidur, niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, sebarkanlah salam kepada orang-orang muslim dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau sekurang-kurangnya assalamualaikum. Akan tetapi kita tidak boleh mendahului orang kafir dengan mengucapkan salam. Ini hanya ada di antara kaum muslimin. Semoga kita termasuk orang yang gemar menyebarkan salam sehingga kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surganya Darussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.